tanggal 24 Maret 2022, tepat 10 hari sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita akan nantikan film Haya 2. Bro Dimas alias Faisal. Iya, yang pasti tanggal 24 Maret kita jaga Haya di bioskop bersama-sama, dan mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan film Indonesia lagi, Mas Andi, insya Allah. Jangan lupa jaga Haya di bioskop. Oke, Hadija. Tanggal 24 Maret, jangan lupa ajak keluarga dan teman-teman semua buat nonton Haya di bioskop. Oke, Ustaz Oki. Film Haya bercerita tentang kehilangan dan bagaimana sembuh dari kehilangan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Masya Allah. Mbak Dini alias Lia. Ya, jangan lupa tanggal 24 Maret di bioskop. Insya Allah film ini akan menguras air mata. Dan insya Allah akan banyak banget pesannya di sini. Jadi jangan lupa untuk ditonton. Oke, jangan lupa 24 Maret 2022 jaga Haya di bioskop. Dan saya pastikan mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan ekonomi kita, khususnya subsektor ekonomi kreatif. Amin. Dan mohon didoakan agar ini juga bisa membuka lapangan kerja kembali bagi Amin. Sektor yang sudah tertekan Amin. Lebih dari 2 tahun ini. Amin. Sukses, jaga Haya di bioskop. Selamat untuk The Power of Love 2, Haya 2. Dan sekarang sudah banyak, ini ya Mbak Oki ya, udah ada adaptasi-adaptasi yang berhasil kita sepakati dengan bioskop 21 dulu waktu Haya pertama, dan film-film sebelumnya selalu terkendala dengan masa tayang. Sekarang alhamdulillah teman-teman di perbioskopan sudah sepakat untuk konsepnya movie on demand. Kemarin ini kami alhamdulillah dari 750.000 penonton itu, karena kami juga dedikasikan sebagian hasil tiketnya untuk kemudian membantu Palestina dengan musibah kemanusiaan di Indonesia. Dan kami berhasil alhamdulillah, bukan bermaksud ria ya, tetapi menyampaikan bahwa kita telah mengumpulkan 2,7 miliar dan kita salurkan ke 7 lembaga waktu itu. Semoga yang sekarang ini lebih dari itu semuanya. Amin. Amin.